Fafa, Pak Cik nak bertanya. Kamu pernah tak bila order tu dah banyak kan, kat belakang, masuk gear satu motor terwheeling. Betul lah. Banyak lagi. Barang dah banyak. Dia buat apa? Pertama si. Pernah. Macam tak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Cuy, akhirnya kita sudah masuk yang ke part ketiga cuy ya. Kompilasi lawak warung sepatu yang part ketiga cuy ya. Sebelumnya kita sudah membuat yang part pertama dengan part yang kedua cuy. Korang bisa tengok di sini aja cuy ya. Part yang pertama dengan part yang kedua cuy. Dan sebelum kita lanjut ke part yang ketiga, saya akan sedikit promosi kepada korang. Adik saya, adik kandung saya membuat channel, bantu support juga adik saya cuy ya. Korang bisa bantu cuy ya. Dan nama channelnya seperti ini ya. Nanti saya cantumkan di sini. Korang bisa bantulah cuy ya, bantu adik saya juga supaya dia juga sedikit bersemangat untuk membuat konten-konten. Tapi konten dia itu lebih ke vlog. Jadi kalau korang ingin melihat keadaan kampung saya, korang bisa tengok konten-konten dari adik saya cuy. Di situ memang memperlihatkan suasana yang ada di kampung saya gitu ya. Sekali lagi saya minta tolong kepada korang bantu di support cuy ya, bantu support adik saya. Dan kalau memang suka dengan video saya ya, bantu di like dan bantu di komentar cuy. Kita cuma meminta itu sahaja, kita tak minta macam-macam lagi gitu ya. Saya ingin korang support saja gitu ya, lebih ke support sih ceritanya cuy ya. Oke cuy, langsung aja kita tengok yang part ketiga dari Lawa Warung Sepatu. Oke cuy, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Alright guys, welcome back to my channel. Okay. So, untuk kali ini kita akan warung sepatu episode 1 bahagian yang terakhir. Let's go. Awalnya saya pikir sudah nggak ada lagi lanjutannya cuy, ternyata ada gitu. Ini sambungannya ini cuy, karena saya lihat dari thumbnailnya kostum yang digunakan masih sama gitu ya. Jadi bintang tamunya ada dua ya. Ibu tunggal tu, ya, masih bekerja cari nafkah yang halal. Oh tadi ni pelakon tu. Yelah, yang aku pelik tu engkau tu. Cukup sifat, rupa memang tak ada lah. Cukup sifat, motor pun ada, tak bekerja. Kau tak malu ke? Ya, jadi ceritanya jadi pengangguran ya. Saya ni bukan apa, saya punya kelulusan tu tinggi. Berapa tinggi? Berapa tinggi? Tinggi, tingkat 5 dulu saya belajar. Sekolah? Yelah, itulah. Sekolah. Tapi saya anggap ini tak ada rezeki lagi. Nanti kalau tingkat ada rezeki, sampai saya kerja lah. Pernah TV awak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh balik sekolah ke? Balik sekolah. Balik sekolah. Dia tanya, ini warung sepatu ke? Ya. Ambil order ya? Ya tak, saya nak ambil order saya. Order ke channel 50 ini, dah siap ke? 50? 50 keping, dah siap ke? Tadi dah kabur dah. Ini bukan Grab atau? Macam mana, makcik lupa Gojek. Duduk dulu. Makcik balik yang lain dulu. 50 Tak keluar pula. Duduk dulu ya, sambut macam mana. Tok, ini saya kenal ni. Ini yang viral kat Twitter tu kan? Ya, saya. Yang perempuan, awet pengantar makanan yang viral tu. Oh, yeah. Delivery. Dah kisah dah awak sampai ke sini awak. Siapa nama awak? Nama saya Fafa. Fafa. Sekejap nak pakcik buatkan kejap. Buat cedak-cedak sikit ya. Buat jemput-jemput ke? Nanti kan dah hantar ni, aku penyek-penyek je lah. Ni tepatnya. Dah lambat, dah siap kan? Yang kau letak tu macam cepedak goreng tu. Cepedak. Fafa. Minum dulu ya. Okey. Fafa, saya minat betul lah nak tanya dengan awak ni. Macam mana awak boleh kerja jadi penghantar makanan ni padahal awak perempuan tau? Jadi perempuan ni bukanlah penghalang untuk menjadi penghantar makanan. Asyik, betul-betul. Pada awalnya saya mula ni sebagai part time untuk mencari duit sampingan. Masa saya mula kerja ni, saya belajar. Jadi saya macam nak ringankan beban mak ayah. Jadi saya lawak cuy, lawak ini. Tak nanti tak ni. Melayu banget mukanya cuy. Ini mesti kasar orangnya ni. Tak payahlah kawan-kawan dengan dia. Ini untuk lelaki lah kan. Takut nanti awak tak ada boyfriend tu. Saya lagi suka kalau orang fikir saya kasar daripada saya seorang yang lemah. Tak, tak penat ke kerja? Tengok macam saya, relax. Nipulah, tak penat. Kau tak pernah contoh diri kau. Diri kau tu sampah, tak ada apa-apa. Hidup kan pilihan. Saya pilih hidup macam ni. Asyik. Bukan pilihan, tu pemalas. Malas saya melayang. Kalau bawa motor ni, tak kasi takut. Itu pemalas. Kata
Lebih-lebih lagi waktu malam kan? Tipulah kalau tak takut. Tapi nak nak kita kena buat jugalah sebab kita dah pilih kerja ni. Ya? Yeah. Habis tak ada kerasa nak berteman? Berteman tu. Ini bukan konvoi. Ini bukan konvoi nak berteman. Ini kerja. Nak teman apa? Konvoi je lah ramai-ramai. Aku tanya jangan marah. Aduh. Itu pun nak marah? Soalan dia lah betul. Dek, kalau roti ni tukarkan chewing gum boleh? Sebab anak mata pakcik nampak tadi macam chewing gum tu. Tak maaf ya. Nak tepuk tak? Boleh lah. Nak tepuk? Bukan, bukan. Dia nak tepuk roti tu. Roti tu ditepuk. Roti tu ditepuk. Okey. Saya pernah lihat ini ya. Waktu scene yang gini. Tapi saya gak tahu kenapa dia bisa ngomong minta tepuk gitu ya. Ternyata itu maksudnya ya. Ya Allah. Oh ada lagi. Ini kawan saya, kawan dia beri sekali dengan saya. Oh ya. Yeah. Siapa nama? Nama dia Syahrin. Syahrin. Oh ini juga pernah saya tengok waktu kompilasi Warung Sepatu cuy. Oh ini yang pertama ya. Ini tangannya, mohon maaf ya. Namanya cacat cuy ya, cacat ini cuy. Tapi dia bawa motor gitu. Bawa apa? Motoris gitu ya. Apa khabar nak? Baik. Nak makan apa nak? Order nasi ayam. Order nasi ayam? Yang tadi ya. Alah, pakcik lupa je. Pakcik buat. Tok, ini pun viral tok. Dia bawa motor. Dia maksudnya tangan dia tak ada. Tapi dia boleh hantar makanan naik motor. Ini orang viral ni. Kawan aku bawa motor pakai kaki je. Relax. Ada pernah kawan makan kaki? Belum. Jadi Syahrin minta maaf lah kan, okay. Abang ni nak tanya juga. So, macam mana bawa motor tu maksudnya? Ya. Nak pulas tu macam mana? Oh, ini menarik. Ya, macam tu. Macam belai. Minta maaf nak berkongsi, kalau boleh nak berkongsi cerita sikit. Macam mana keadaan Syahrin boleh jadi macam ni? Maksudnya pada kecil ke atau terlibat dalam kemalangan ke? Dia macam terjadi lah, terjadi. Terjadi Oktober. Tapi bukan Oktober, dia tahun 2003. Tahun 2003. Kenapa saya kena bom. Kena bom. Kena bom? Tahun 2003 depan penjara Sungai Buloh. Macam mana tu nak? Boleh kena tu nak? Masa tu umur saya 9 tahun, cik. Oh, 9 tahun? 9 tahun? 9 tahun saya kena, masa tu umur saya 9 tahun. Saya tak tahu tu bom. Saya ambil bom, saya ketuk. So, saya kena daripada kecil, dia dah biasa lah macam... Macam orang biasa, fikir macam orang biasa. Umur berapa? 9 tahun. Dia budak-budak masa tu. Yelah, lepas pegang tu, meletup. Saya ketuk. Awak tahu tak siapa tunggu. Bom apa itu yang diketuk? Kalau granat yang bisa ditarik gitu peletuknya gitu ya. Kalau granat ya. Bom apa sih? Ditumbuk langsung meletuk gitu ya. Wih, sampai hilang cuy. Saya kira tadi itu tragedinya itu memang ada pemboman di Malaysia dan bukan ternyata ya kayak kecelakaan ini cuy ya. Tak masa tu. Yalah, lepas pegang tu meletup. Meletup, saya ketuk. Diketuk. Awak tahu tak siapa yang letak bom tu kat situ? Kalau tahu saya tangkap. Dia jumpa. Tanya jangan marah. Masa mula-mula mohon kerja dulu, ada jenis tu tak? Ada dipertikaikan tak? Tak ada. Saya masa kena tu, saya punya macam FM tu, dia pernah tengok saya jugalah. Oh, jadi pernah tengok motor apa semua lah. Saya terus jadi minat tu nak borak dengan dia. Jadi kalau kau nak tak... Sini! Bagi tahu lah nak bagi aku... Lawakan klasik gitu. Minum lah. Kena. Kena. Minum dulu nak. Minum. Tak boleh minum. Cara minumnya juga beda cuy. Lega saya ya. Syahrin dulu ambil lesen motor macam mana eh? Macam tu lah. Kelakar juga ya. Macam tu lah. Saya pergi kedai. Pergi kedai. Lesen terbang ke? Tak boleh. Saya pergi sekolah tu lah. Mandu. Sekolah mandu. Tapi maksudnya ada tak JPG tu tanya tak? Maksudnya macam tu pergi... decide macam awak tak boleh ambil lesen sebab tangan awak macam ni. Dia cakap macam tu juga. Ada seorang ambil roda 3 kan. Macam Roda 3. Roda 3 tu. Oh, dulu pakai yang roda 3. Saya dulu tak. Lesen motor pun tak lepas. Saya masa tu buat motor tayar 1. Tak boleh jalan. Baca sakit. Ada tak pengalaman-pengalaman yang tak boleh lupakan sebagai pengantar barang ni? Kita jumpa hantu ke? Minyak habis? Minyak habis lah. Bukan kau. Dia cerita. Apa? Bisa nyambung aja ke situ ya. Minyak habis. Cekejap ya nak. Aduh Jeff. Asli nih. Asli spontan banget ya.
Jangan kau nak bagi dia apa-apa. Bukan dia menggoreng. Dan kali orang cakap jangan interap. Jangan jadi. Tanya dulu terbuka-buka cerita dia. Eh, macam awak perempuan kan boleh hantar makanan ke rumah orang. Nanti tak ada orang macam lelaki kacau-kacau ke. Ya, kalau perempuan ya. Takkan tak ada. Kalau ada. Eh, kau nak paksa buat. Kau ni buruk. Kalau ada, kena report ya. Bahaya ni. Dia ni bukan orang hantar makanan. Orang-orang kemas-kemas rumah panggil yang datang rumah kemas. Habis dia kemas. Habis dia kemas. Orang cerita pasal dia bukan pasal aku. Ternyata benda betul ya. Demon ni bunyi macam gurau kan. Tapi memang betul. Maaf Syarin, Syarin dah kerja hantar makanan ni dah berapa tahun dah? 2 tahun. Dah 2 tahun lebih lebih kurang macam tu ya. Habis orang tua bagi tak mula-mula awak kerja hantar-hantar makanan? Nah, itu dia. Dia lah sebab nak bawa motor tu kan. Dia tahu saya minat motor daripada kecil lagi. Oh. Okey lah, kerja hantar makanan. Kawan kawan saya kerja hantar santau. Santau itu apa ya? Kerja antar santau. Buatkan orang makan-makan lah dulu. Tak banyak tanya sama minum-minum dulu. Buatkan makanan sikit. Saya belanja hari ini. Ni Fafa dengan Syahrin ni pakcik nak tanya sikit kan. Sebenarnya kerja sebagai penghantar makanan ni sebulan berapa gamaknya kau boleh dapat? Dia orang tak ikut gaji bulan pun. Dia ada tiap minggu dia sebenarnya ikut order yang kita dapat. Lepas tu dengan ikut kilometer yang kita hantar. Paling jauh pernah hantar ke mana? Ada tak macam contoh daripada KL ke Perak ke? Jauh banget. Tak ada yang paling ke? Tidaklah, dia cakap tadi makin jauh makin banyak. Tak ada lah. Mati kering kau yang menunggu makanan tu. Jauh banget. Tak apalah. Kita nak tunggu Pak Ayah siapkan. Ya, ya, ya. Siap kejap ya. Kena. Papa, pakcik nak bertanya. Kamu pernah tak bila order tu dah banyak kan kat belakang, masuk gear satu motor terwheeling. Betul lah. Banyak lagi. Barang dah banyak. Dia buat apa? Petensi. Pernah. Kenapa pertanyaan seperti itu ya? Bayangin aja ya. Dia bawa apa yang berat ya? Terus dia bawa macam ni ya. Maksudnya itu standing gitu ya. Penting. Kita bawa motor berhati-hati. Betul. So jangan lupa stand angkat. Nanti kau tak berapi nanti kalau... stand kau tak angkat, kau nak berapi. Tapi ada tak pelanggan-pelanggan yang orang tetap annoying? Pelanggan-pelanggan yang orang tetap alamak. Akulah kau panggil jenis. Kenapa tak arti? Suhaib ngakak. Gak bisa tahan ya Suhaib itu. Kita ulang di situ, Ci. Ini pertanyaan yang cukup menjengkelkan sih ya. Pakcik nak bertanya, kamu pernah tak bila order tu dah banyak kan kat belakang, masuk dia satu motor terwili. Soalan betul lah. Tak pernah lah lagi. Barang dah banyak. Dia buat apa? Buat petensi. Tak penting. Kita bawa hati-hati. Abang angkat. Nanti kau tak berapi nanti kalau stand kau tak angkat kau nak berapi. Tapi ada tak pelanggan-pelanggan yang orang cakap annoying? Pelanggan-pelanggan yang orang kata alamak, apalah kau panggil macam ni. Pernah tak ada lima pelanggan macam tu? Macam mana? Pelanggan yang orang kata yang kurang budi bahasa lah. Kadang-kadang dia bagi makanan, dia empat pintu. Allah Allah. Pintu dia yang rosak. Dia tanya juga kau ni, bagus juga. Jadi macam satu hari tu berapa trip yang kau orang boleh buat? Berapa pintu dah hempas? Berapa trip lah satu hari tu maksudnya paling dalam, banyak trip lah? Dalam 15-20 macam tu. Oh, dah banyak ya? 15-20 ni banyak agak tu. Jadi kalau 15-20 tu sebulan berapa lah bersih kau dapat? 2 lebih lah. Apa? Tu malas. Tu paling malas. 2,000 lebih malas tu? Burip. Pulau mu. Kau punya malas berapa dapat? Malas. Berapa dapat? Kosong. 2,000 berarti 6 juta gitu ya? Sekali tanya. 20. 20 muda lagi lah. Ya. So agak-agak berapa lama lagi kerja sebagai runner ni?
Saya sekarang ni kan tengah PKP apa semua. Kan nanti bila dah insya-Allah habis COVID ni saya nak sambung belajar balik. Kamu bidang belajar apa? Ambil bidang apa, Papa? Saya masuk bidang solekan dan terapi kecantikan. Patutlah lawa. Oh, solekan. Ya. Yeah. Wah, hidup kau. Ada lagi ni, ada lagi ni. Ada lagi. Kalau kamu tu dah memang dah betul bahagian solekan, boleh kamu solekan bagi nipis sikit bibir kaki. Boleh, bibir boleh. Bibir pagi tak boleh solek, operate. Syarin, sajalah kan saya nak tanya jugalah. Sekarang ni dah excellent lah. Eh, kamu tak payah tanya, kerja je lah. Rimas lah aku tengok. Kerja-kerja. Saya nak naikkan semangat saya. Ini yang saya tanya-tanya tu. Terinspirasi ni saya dengan dia. Tak payah naik semangat. Kamu naik motor ikut cari kerja dah. Duduk belakang. Senang baik. Hari tu masa hantar-hantar time buka puasa, pernah tak time hantar tu azan dah buka? Pernah. Pernah. Habis buka kat mana tu nak? Kadang-kadang belum azam pun nak makan lah. Polos kau ni. Kalau aku karahi. Jangan jujur sangat. Polos banget. Bukan biasa buat rider sebab kita orang daripada pagi sampai malam memang akan hantar delivery. Kadang-kadang penat. So memang akan terbuka awal lah puasa tu. Macam awak kita faham lah kadang-kadang perempuan ada hari cuti. Yang ni apa? Apa yang bocornya sampai nak cuti? Dia kuat berselowo. Kerjanya juga cuy. Tak, tengah-tengah azan tu orang cakap, "Mehlah makan sekali masuk rumah." Pernah tak? Tak pernah. Oh, dia ajak. Tak pernah. Time hantar tu rumah Cina. Nah, ada tak macam bau hangit ke apa? Ada bau-bau tak? Tanya, tanya. Kan dah masak, bawa pula. Angkat. Ya Allah. Tapi memang terinspirasi betul lah kan. Ada tak nak bagi pesanan dekat orang-orang kat luar tu? Sebab pesanan kat kau je lah. Tak, bukan. Itulah, tak ada dekat orang luar. Kadang-kadang orang luar ni mandang sinis kepada korang-korang ni. Ini macam Fatma nak cakap apa dekat orang kat luar tu yang pandang sinis no kerja macam ni? Sebenarnya orang yang pandang sinis kat kita ni adalah orang yang kita ni lebih daripada dia. Contohnya, abang sendiri. Abang ni tak kerja kan? So, abang... Rekilah. Betul lah tu. Oh, macam gitu eh. Macam gini tu, saya nak kerja. Manis ya. Manis ni. Betul lah, belakang tu ada kebun sikit. Makan jamah durian. Jamah-jamah lah, sikit-sikit je lah. Bawa rasa je. Jadi durian. Ini yang cari noda tu. Dah siap dah. Yang nasi, apa yang roti canai tadi dah siap belum? Dah siap dah. Bagi-bagi kepada Fafa ni. Sudah siap ke? Terima kasih ya. Terima kasih. Eh, baik-baik korang naik motor ya. Dengar kita nyanyi dulu. Boleh, Matt. Tak apa, letak dulu. Letak dulu. Dah selesai ya? Okey, cik. Okey cuy, itulah tadi part yang ketiga cuy ya. Part yang terakhir ya untuk episode yang kali ini cuy. Saya enggak tahu ya, kalau saya yang apa namanya duduk sebagai tamu jemputan di sini cuy, saya enggak bisa menjawab apa-apa gitu ya. Saya masih tertawa saja gitu ya dengan tingkah-tingkah mereka gitu ya. Tapi di sini tuh benar-benar apa ya? Tetamu jemputan itu bukan semata-mata tegang atau gimana. Memang penuh dengan ini ya, komedi di dalam sini cuy. Saya suka program ini cuy. Tapi gak tahu kenapa jarang banget yang ini ya. Jarang-jarang lagi dibuat. Warung sepatu gitu ya. Padahal ini bagus banget gitu ya. Apa namanya, memberikan pertanyaan kepada tamu jemputan dengan cara komedi gitu ya. Banyak komedi, jadi gak ada apa ya istilahnya nih, gak ada ketegangan, gak ada emosi yang berlebihan dalam apa namanya program ini. Saya suka gitu ya, saya suka banget. Banyak banyak komedi-komedi yang spontan dalam program ini cuy. Karena mereka banyak waktu untuk berpikir. Yang satu bertanya, yang satu berpikir lagi. Saya suka banget ini cuy. Oke cuy, dan mungkin itu aja cuy. Sekali lagi sebelum kita pamit, korang bantu support ya adik saya. Nanti saya cantumkan linknya di bawah gitu ya, nama channelnya. Bantu support aja gitu cuy ya. Korang bisa komentar juga, gak jadi masalah di video adik saya, gak jadi masalah cuy. Saya ingin korang membantu aja gitu ya, bantu supportnya dengan cara subscribe gitu ya. Nonton video-videonya itu sudah cukup, lebih dari cukup cuy. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri. Kalau memang suka saya mereaksi video-video lawak sepatu, korang bisa like di bawah. Like video ini dan komentar di bawah cuy. Saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next time. Thank you next.
Bye. Still go. I never answer to no, man, I still go.